Lini masa media sosial digegerkan dengan rekaman video penemuan ular berkepala dua. Warganet yang menyaksikannya dibuat tak percaya ada ular berkepala dua yang berbeda dari ular-ular kepala dua pada umumnya. Bagaimana tidak, kepala ular ini tidak bercabang di bagian pangkal leher seperti biasanya, melainkan memiliki dua kepala di kedua ujung tubuhnya, yakni di bagian kepala sebagaimana mestinya, sementara kepala satunya lagi berada di ujung ekornya. Adapun dilihat dari ukuran dan corak tubuhnya, ular ini tampak seperti jenis ular piton atau sanca. Sementara itu, tidak diketahui kapan dan di mana lokasi temuan ular aneh tersebut. Seperti apa penampakannya? Simak melalui video berikut ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.